Mau cari jodoh yang baik di masjid tempatnya. Jangan cari orang yang tidak di masjid. Ibu-ibu umumnya fitrahnya subhanallah rata-rata yang berkeluh kesah dengan saya kalau masalah rumah tangga. Ustaz, saya pengen punya suami imam. Imami saya sholat, pandu saya agama. Tapi dia dari awal carinya bukan di masjid. Carinya di pasar. Maka dia memang ahli pasar itu. Kalau mau jadi imam ya memang di masjid selalu. Masuk dalam masjid, sampaikan kepada imamnya, tolong mudah cariin jodoh buat saya, orang yang sholat. Dapat orang baik lah. Dan itu banyak. Begitu juga dengan laki-laki. Cari di masjid yang biasa ada di majelis taklim yang sudah tutup aurat. Jadi gak capek, jadi gak usah lagi ngeluh. Ustaz, saya pengen istri saya tutup aurat. Ya, tapi saya sudah nasihatin gak mau. Ya, memang awalnya dari awal ambil di pasar, jadi susah. Jadi harusnya difahami masalah itu.